Halo bosku, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin mengetes isi air ya. Yang video sebelumnya itu saya membuat akuarium ini dengan lem Taiyo ini. Ini yang clear dan elastis ya. Ini asam, ini ada bau asamnya ya. Jadi sekitar kalau nggak salah sekitar 5 hari ini ya saya diamin. Tadi udah saya lap-lap pakai kanebo ya. Saya udah lap-lap pakai kanebo dan sekarang saya mau isi. Apakah ada kebocoran? Oke bosku, kalau untuk berapa liter isi air di akuarium ini saya kurang tahu ya. Intinya akuarium ini ukurannya 45 kali tingginya 30 dan lebarnya 35 ya. Ini saya sesuaikan dengan meja yang ada di rumah saya, meja nganggur, makanya saya buatkan akuarium. Di sini enggak ada kebocoran ya. Ini kurang lebih 5 hari saya diamin dulu dan ke 5 harinya ini juga saya isi air. Ya, namanya juga pemula ya. Ini alhamdulillah nggak ada yang bocor ya. Jadi saya pakai lem Taiyo. Videonya sudah ada sebelumnya. Ini kayaknya sih banyak ya, berapa liter gitu. Mungkin ada 10 atau 15. Yeah.
ini ada yang masuk, ini bunga ketapang. Ya alhamdulillah bosku, lim ini bagus tayo, karena di daerah saya penjual offline hanya ini aja yang ada gitu. Ya maunya sih merek yang bermerek ya, kayak Dexton, pokoknya yang bermerek lah, yang bagus, tapi nggak ada. Ini udah lumayan sih menurut saya. Jadi barangkali bosku pengen nyobain lem dari Taiyo, ya silahkan ya. Intinya sudah saya coba sendiri. Dan ini ikannya masih dalam perjalanan ya. Saya pesan dari Sidoarjo kayaknya. Ikan half moon atau cupang itu, yang paketnya 30 isi. Ini udah lumayan. Coba saya pasang aerator nih. Saya pasang gelembung. Oke bosku, lumayan bagus ya. Gimana ya ceritanya ya, saya kan memang bener-bener dari dulu pengen beli akuarium ya, cuma beli offline atau beli jadi di daerah saya itu harganya mahal sekali, padahal harga kaca itu nggak seberapa gitu. Begitu saya ke toko langganan saya ya, toko bangunan, nanyain ukuran ini berapa ribu, ternyata habisnya kaca saja 160.000 ya, terus lemnya 45.000, jadi 205.000. Sedangkan beli offline, pokoknya jadi siap pakai gitu ya, tapi ukurannya nggak seperti ini, masih agak kecil sedikit ya, dia itu 350 sampai 1 jutaan 5 mili juga. Makanya saya mending bikin sendiri, nggak rapi nggak apa-apa, yang penting kan fungsinya gitu, karena untuk pemakaian saya pribadi. Ya emang bener ya kata-kata orang, pengen murah bikin sendiri, ya udah saya bikin sendiri ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini lem Taiyo sangat membantu sih ya, ada harga juga karena ini mahal banget loh, 45.000 loh ini, 45.000. cuma ini cara pemotongan kacanya itu kurang rapi si tukang bangunannya ini. Oke bosku, terima kasih banyak udah nonton. Saya hanya berbagi pengalaman saya bikin akuarium menggunakan lem Taiyo yang transparan atau clear ya. Ini yang baunya asam, kurang lebih seperti ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya.